Yes, DJ. Okay, guys, halo. Ini adalah channel kedua di kursi ini, yaitu di Kursi Squad. Ada apa aja di channel ini, kita ngobrol santai bareng Mbak Waror. Halo Mbak Waror. Halo. Nah, ini kan Diko Racing punya channel baru, namanya Diko Squad. Betul. Nah, ini kok ada channel ini, channel Diko Squad ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih, Om? Oke, jadi bagi kalian ya yang sudah lama lihat channel Diko Racing, dan mungkin bagi kalian yang baru nonton ini channel ya, misalnya nemu di Diko Squad daripada nemu di Diko Racing. Jadi intinya gini, yang belum pernah lihat di Diko Racing, nonton dulu di Diko Racing. Yang sudah pernah nonton di Diko Racing, mulai akan saya bagi, akan saya pisah. Karena bagi kami ya, bagi kita di sini, bahasan tentang dunia ya otomotif, khususnya motor gitu ya, itu banyak sekali. Jadi ada informatif, ada edukatif, ada hiburan, ada macam-macam lah. Nah, kayaknya kalau saya berpikir di Diko Racing itu terlalu bundet, terlalu ruwet. Tujuan dibangunnya channel ini adalah untuk memisahkan antara channel Diko Racing, yaitu kegiatan atau pekerjaan jasa yang kita lakukan, juga mungkin kegiatan acara-acara balap atau mungkin sedang modif mesinnya itu di Diko Racing. Terus nanti untuk tutorial atau pembelajaran atau belajar bareng yang pernah saya bahas waktu itu udah lama sekali ya. Saya akan pindahkan semua dari Diko Racing, saya pindahkan ke Diko Squad yang ini. Walaupun nanti akan ada opening juga untuk channel yang saya, yang satu lagi. Karena banyak dari subscriber yang menanyakan itu harga berapa ya. Jadi saya akan bikin satu lagi opening seperti ini untuk khusus dagang ya, khusus melayani ya penjualan. Oke, sementara kita akan fokus di penjualan jasanya nanti di sana. Oke, nanti saya akan buka di sana. Tapi untuk di Diko Squad itu, satu, kalian akan melihat banyak pembelajaran di sini atau kita belajar bareng. Kedua, kegiatan kita ngapain aja, mulai dari yang mutu sampai yang tidak mutu. Tapi itu semua dijamin tidak ada settingan. Ya, semua itu real yang terjadi, yang ada di dalam bengkel, sebuah bengkel kegiatannya seperti itu. Terus Diko Squad, kenapa dinamakan Diko Squad? Squad itu adalah pasukan, squad itu adalah army. Squad itu adalah orang-orangnya. Jadi nanti akan banyak interaktif di channel ini ya, mungkin saling sapa menyapa, atau mungkin channel ini yang akan banyak sering live untuk bisa ya menyapa kalian semua. Kalian juga bisa langsung juga, nanti ada, sudah kita buat malah ya, grup Telegram. Nah, itu grup di situ untuk kalian bahas semua yang ingin kalian bahas. Tapi tidak harus dan tidak menutup kemungkinan hanya saya yang bicara di situ. Jadi nanti ada teman-teman yang menanyakan tentang sesuatu dan yang sudah merasa ngerti, silakan ditanggapi. Terus saya peraturan di grup Telegram ini nanti sangat simpel, sangat mudah. Intinya apa? Nggak usah kecil hati, nggak usah minder bagi yang belum bisa, dan nggak usah pernah merasa takut untuk dibully, karena di sini nggak ada bully ya. Kalau yang bully sama saya, langsung saya kick keluar. Karena ini kita belajar bareng. Yang saya harapkan yang lebih ngerti itu bisa ngajarin yang belum paham. Gitu. Jadi
sama-sama gitu. Siapa tahu yang udah ngerti jangan merasa sombong. Ada ilmu yang kalian lewat dan ada celetukan dari yang belum ngerti, padahal itu kuncinya ya. Itu hati-hati di situ. Jadi mari kita bersama-sama lah. Siap. Terus apa tujuannya semua channel di Korea Sing ini dibuat itu? Intinya untuk lebih bisa merangkul kalian ada di golongan mana saja, mengingat dari level maksudnya, level ngertinya, level pahamnya itu kita bisa lebih ngerti. Jadi kalau masih campur jadi satu di Korea Sing, kadang kan saya bingung, saya ngasih konten tentang geser torsi. Tapi ternyata masih ada yang tanya tentang krek asik buat apa gitu kan. Aduh, dasar sekali om ya. Dasar sekali. Jadi mendingan saya bisa. Kita belajar di Go Squad nanti urut. Untuk dasarnya om ya. Untuk dasar. Mau 2 tak, mau 4 tak, semua nanti ada di situ. Cuman ini channel bakal panjang sekali. Intinya di Go Squad mulai tayang ini video, saya sudah siapkan beberapa kontennya. Sambil nanti berjalan saya ngambil syutingan untuk konten-konten berikutnya. Tapi paling tidak ini waktunya mungkin sekitar 6 bulan. 2 tak dan 4 tak. 4 tak dan 2 tak. Jadi yeah, yang akan saya bahas dulu itu dasar sekali tentang sepeda motor, khususnya di 4 tak. Setelah 4 tak selesai, nanti akan ada bahasan di 2 tak. Setelah itu, silakan kita belajar bareng teknik modifikasinya yang aneh-aneh atau dasar-dasar perhitungan seperti apa. Silakan tulis, silakan aktif, silakan komen, silakan main di Telegram mau dibahas apa, atau kalian kepengen saya bikin konten apa besok gitu ya misalnya. Ya, ngobrol di Telegram. Terus ada masukan lagi enggak dari kamu? Telegramnya tuh di mana om linknya? Oke. Untuk link Telegramnya kalian bisa lihat di bio ya, di bio channel ya, di bio Instagram di Racing Speed. Nah itu kalian baca-baca itu di bawah itu ada linknya, link Telegramnya, join situ, bergabung di situ. Siap. Terus ada? Terus ini om, apakah nanti channel Diko Squad itu hanya membahas tutorial? Bisa nggak kalau seandainya ada teman-teman yang lain nanti mau bikin sesuatu boleh bergabung? Kira-kira di Koresi memfasilitasinya di mana? Bisa bergabung di Diko Squad itu atau di mana om? Iya bisa. Misal apa ya? Seperti apa contohnya mas? Contohnya gini om, umpamanya nanti teman-teman mau om, saya mau modifikasi motor. Cuma saya konsultasinya sama Om Baur kan susah nih om. Nah saya bikin lewat video aja nih om. Nah motornya saya video cara modifikasinya. Nah kira-kira udah bener apa belum? Nah nanti saya kirim videonya. Nah nanti mungkin bisa ditayangkan di situ. Baru kita bahas bersama. Kira-kira kalau yang model-model begitu bisa nggak om? Boleh itu ide bagus. Jadi buatlah video ya, kalian kepengen nge-share video, nggak usah terlalu wah videonya, biasa aja gitu ya, mengalir, pakai handphone aja syuting biasa, nggak masalah. Rajin upload seperti itu, kadang-kadang saya bisa kasih apa ya kejutan ya, dari video-video yang kalian kirim ke kita itu, nanti saya bisa kasih kejutan apa ya, entah giveaway atau entah apa segala macam, intinya sebuah bahasan yang menarik dan di situ aktif banyak yang komen, banyak yang menanggapi, terus jadi terbangunlah suasana belajarnya ya. Belajarnya sesuai suasana kekeluarganya bisa terbangun gara-gara video kalian, langsung sama saya kasih giveaway dos mesti. Ya, seperti itu ya. Jadi bukan cuman kalian nonton saya. Sharing lah di Telegram tuh, sharing kasih apa belajar bareng, sudah aku yang ngawasin. Nanti kalau misalnya ada yang nakal-nakal aku yang keluarin nanti. Tenang aja, jadi gak usah kecil hati, gak usah minder bagi yang belum bisa. Semangat belajar, ada yang bantuin. Bukan di Go Racing, semua yang ada di Go Racing. Saling bantu ya om ya. Iya, seperti itu. Siap. Oke? Ya. Sudah cukup B-nya apa? Cukup om. Oke, gitu aja. Jadi selamat bergabung, selamat belajar ya, selamat bergabung, selamat belajar, selamat menikmati. Dan apalagi yang terakhir, semoga
Channel ini bisa lebih memberikan apa yang kalian inginkan. Kalau di Digo Racing masih terasa kurang, ya saya kasih satu channel lagi tuh. Oke? Siap. Terima kasih. Selamat malam. Semoga pembukaan channel ini menjadikan awal bagi kalian nonton ke belakang-belakangnya nanti, ke depan-depannya, belakang-belakangnya, ya, ke depan-depannya nanti seperti apa. Silakan aktif di situ. Ya. Oke? Okay? Saling berkontribusi pokoknya ya. Betul, betul. Siap. Eko, intinya semua yang support, semua yang mendukung dan semua yang bergabung di Digo Racing yang semangat dan niat ingin belajar, ingin maju, kita semua keluarga, kita semua saudara. Okay. Seperti itu. Oke. Okay? Terima kasih. Selamat malam.